Aduh, pagi-pagi gini kita ngapain ya? Kan hujan-hujan, mana hujan? Masih pagi gini, cok. Nah, tadi kita ngapain? Siapa budak mana nih, woi? Kamu lagi ngapain, woi? Woi, kamu lagi ngapain, kocak? Ya, biasa, ngisi. Gua ada suatu kegiatan yang berfaedah. Kita bakal mencari Easter egg misterius di Pulau Cayo Perico. Lu enggak lihat cuaca hari ini tuh agak mendung, malah ke Pulau Cayo. Mana anjir, cerah bener. Lihat, cok, itu mendung, cok, malah ke Pulau Cayo, kocak. Lu mau nyari ikan sana? Berang, anjir. Apa? Derang anjing ini emang kocak. Cepat lepas tuh kacamata lu anjing. Sabar, ini gua mau lanjutin lagi bentar. Hei. Oke, guys, jadi kembali lagi guys ya channel Zen Cholo. Kali ini kita bakal menerusui Pulau Cayo, guys. Katanya si Kay dapat misi, katanya ada suatu misteri di Pulau Cayo, guys. Ya mana nih? Sabar kocak, lagi intro kocak. Oke, jadi gitu guys ya, kita bakal mencari misteri di Pulau Cayo, guys. Oke, jadi mana nih si kocak nih ya? Lu tadi ganggu gua, lu kemarin lu gua ganggu mana ya sih? Ini ngapain? Lu ngapain pakai rompi hitam ijo-ijo gini? Lu kira mau siapa, mah? Lu kira mau jadi tukang parkir, anjir? Ya, suka-suka gua, rompi-rompi gua. Juga telana nih, nggak stylish ini banget lu nih. Minimal outfit lu keren lah, bos, Starboy. Minimal Starboy ini pakai celana, pakai sepatu Adidas, gak kayak Jordan FFKW 80.000 di Shopee. Lah. Jadi di kesempatan kali ini gua mau mengajak lu di Pulau Cayo, yaitu mencari Easter egg. Ah, cari Easter egg? Ya, mana ada Easter egg GTA 5 nih, udah tamat kocak. Ada cowok Easter egg-nya di GTA 5 tuh yang masih ada tuh masih banyak, kayak janda rambut pirang, Barbie labu. Mana ada rambut? Aduh, ngapain? Aduh. Ah, lu ikut gua sini. Anjir, nih orang ada aja kegiatan pagi-pagi. Terkejut hingga kejedot. Surabaya nih. Hah, Surabaya? Mobil gua nih, anjay. Eh, Vespa gua mana? Sama lele lu, cok, kok jadi mobil? Kan Vespa kita kan kemarin ditinggal, cok. Hah? Oh iya. Lu belum ambil lagi. Kocak. Bentar, lu tunggu sini, gua ada satu barang buat lu, kostum. Hah? Dress code gitu, ntar lu tunggu pakai sini ya. Oh ya, udah, udah. Aduh, guys, gimana nih kemarin katanya? Mana? Ini, lu pakai jaket. Apa tuh? Sini, lu ngasih gua apaan tadi, kocak ini? Tadi lihat anak tetangga. Ah, ini. Mana? Itu tuh di bawah tuh. Bentar. Ambil. GG cuy. Anjay. Kok gua jadi tukang sampah? Ini kok jadi kor ijo gini, sapam itu supporter. Ijo itu artinya cinta alam. Cinta alam matemu. Cinta kamu itu aku. Ya ha ha ha. Ge kocak, ge cuy. Aduh. Oke, mana nih, cok? Mau ke Cayo apa kemana kita nih? Kita ke dunia lain. Okay. Ya, ke Cayo lah, mau kemana? Aduh, santai dikit naik mobilnya, cok. Lu nggak lihat nih, kotanya rame. Ini ciri khas orang Surabaya, rame. Lu nggak lihat nih, kotanya rame nih. Banyak ada hantu-hantu berkeliaran, cok. Rame, cok, ini, cok. Banyak anak tuh hantu, guys, ya. BTW, di Cayo itu ada suatu tempat pemukiman itu, kan? Dia tuh cibanya sangat kumuh dan kebetulan dulunya itu agak ngeri di kecibas itu karena emang lembau sial ini, kan? Ada tempat, yaitu tempat kumuh, peninggalan prasejarah, Zen. Ah, prasejarah gimana? Itu ada tempat di mana pertama kali ditemukannya tulisan. Apa tulisan? Ya, One Piece, cuy. Oke, kita udah sampai nih, coy. Mana nih? Ini pulaunya nih. Udah sampai nih. Nah, ini adalah gudang terbesar yang ada di Pulau Cayo. Oh, matanya. Sesuai sejarah dan sejarah di matanya buku, sejarah SMA. Adalah bekas penjajahan Belanda, Zen. Ah, penjajahan Belanda? Ya, ini tempat diproduksinya sempak Calvin Klein. Ada apa doang di sini? Gak ada apa-apa ini. Ada ini. Mana? Ini. Tempat apa ini? Lu nggak jelas. Ini adalah kainnya. Ini. Kainnya apa nih? Kainnya Pudidi nih. Produksi sempak ini. Ini Pudidi dan Mister Belonce, cuy, ini, cuy. Belonce ini punya pabriknya Belonce. Pabriknya isi Belonce, cuy, ini, cuy. Aduh, bahaya nih. Kocak. Ini penyekapan Michael Jackson nih, cuk. Ada rudalnya Pudidi, cuk. Oh my god. Gitu. Rudalnya Pudidi, anjir, gila. Bener, cuk, ini rudalnya Pudidi, anjir, enggak bohong, cuk. Anjir, Pudidi. Bentar kita malah nge-review. Apa? Ini malah nge-review gudang, ngapain, cuk? Udah kita lah kan bukannya lu yang ngajakin, anjir. Bentar, cuk, lu denger suara enggak? Apa?
Alamak, hujan bro. Gimana nih sir, nggak bawa payung gua kocak. Aman, mobilnya kan tertutup seperti gua. Matamu anjing, what the hell bro? Oh, hujan cuy, aduh. Gak apa-apa, ini hujan momen penunjukan skill gua ini. Udah kasih gua nyetir, lu nggak bener, mau kemana? Mau kemana? Ah itu yang udah ada di HP gua, udah tandain lu, udah kirim lokasi. Coba lu cek HP lah. Oh ini. Coba lihat HP. Coba. Gila itu markasnya Pudidi, cuy. Kalil Pudidi. Iya, cuy, anjir. Easter egg, cuy. Itu bener Easter egg-nya di ini. Tapi bener juga ya. Gimana? Jangan-jangan si Pudidi tuh lahir di situ, Zen. Ah, gua percaya doang, lu percaya doang. Go. Ada doang, cuy. Nanti lu anggap beneran lah. Ini bener, cuy. Ini, cuy. Gila. Ini tempatnya Pudidi, anjing. Ini lu beneran, cuk. Ada apa di sini anjir, cuk? Bohongan karena yang nyata adalah cintaku padanya. Apa cinta padanya? Oke, kita udah sampai guys ya. Ini coy. Ini udah mulai terasa nih aura-aura. Di gerbang apa nih, cuk? Bentar. Tunggu. Sabar. Cek cepet. Gua cek dulu. Halo, assalamualaikum. Oh my god. Ini beneran, cuk, ini Ki. Terbengkalai, cuk. Lanjut jalan. Lu serius, cuk, hujan-hujan gini kita naik mobil ke sini, cuk? Iya, serius, namanya juga Mr. Egg. Mr. Egg apa hujan-hujan gini? Penasaran nih. Ini gua inget banget nih di sekitar sini nih ada suatu tempat. Tempat apa? Ada pokoknya. Lu yang beneran nih. Ada di sini, cuman gua lupa. Coba keliling-kelilingin aja dulu. Keliling gimana? Kita udah sampai tempat lu, cuy. Ini, cuy. Gua takutnya ntar mobil kita mogok lagi, gimana coba? Ini jadi lama-lama ya. Lama-lama gimana? Gimana nih, cuy? Kita lanjutin ini, cuy. Lanjut gimana? Bentar. Coba lu cek radar HP lu, cuy. Itu kayak ada suatu tanda putih gitu, cuy. Lah, iya kah? Iya, cuy, itu tanda orang hidup, cuy, itu, cuy. Lu liat gak? Ada di gua, cok. Gua HP-nya gak ada sinyal. Ayolah. Bentar. Gua nemu radarnya, bentar. Deket sini, cok. Deket sini, cok. Sabar. Ke sini. Dimana, cok? Sabar, di sini. Gila. Apakah jangan-jangan itu Easter egg-nya, cok? Easter egg apanya? Lu yang nyari tempatnya gak bener, cok. Gila, ini seriusan, cok, tempat ini, cok. Gila. Mana, anjir? Gak ada, mana? Cok. Agar orang menghilang lagi. Ini gak ada, ini. Mana? Apa kocak? Seriusan, cok, tandanya di sini, cok. Di map lu ada, cok, di map lu, cok. Iya, cok, di map gua ada, cok. Di mana, cok? Di laut ini. Kali di laut. Laut ini, cok, gimana? Coba kita telusuri pakai kapal, Zen. Tadi kan di sebelah sana tuh ada pelabuhan, Zen. Kapal? Iya. Coba, mana tahu ada kapal di sini, Zen. Di sana tadi, di sini ini soalnya area pelabuhan nih nampaknya nih, Zen. Gimana nih? Oh my god. Tolong saya. Kenapa jalan kaki kocak pakai mobil kocak? Oh ya. lupa. Cepat. Ini ada lokasi. Lokasi pelabuhan-pelabuhan gitu nih, Zen. Bentar coba. Mana cepat lu ambil perahunya, cuk. Gua nemu tuh radar gua tuh. Cok. Keburu hilang, cuk. Bagian radar gua yang bagian perahu. Ayo sini buruan. Aduh. Macet. Cepat buru. Hujan, woi. Gila. Hujan-hujan gini, gila, woi. Cepat. Oh, ini perahu. Oh, ini. Ini perahu mana lu, maling, woi? Ya elah. Aduh, alamak. Jadi tim SAR, coba jadi tim SAR. Oke. Siap, ready? Ya, ada. Go. Itu di radar gua. Iya, cuy, ada putih-putih, cuy. Di depan sih itu, cuy. Iya, depan ini. Itu ada pesawat, cuy. Itu ada pesawat, cuy, itu tuh. Anjir, ini apa ini, cuy? Bentar. Coba lu pakai HP lu, cuy. Kita keker dulu. Sabar. Keker. Ke sana, cuy. Wah. Buruan, cuy. Wah. Jangan-jangan nih. Kok tahu ada korban? Ini zombie, cuy. Gila. Paling zombie mana? Zombie anjir ini, cok. Sumpah, men. Ini radar gua di sini, cok, orang ini. Ini ada kepala manusia nih. Woi, apa ini? Woi. Halo, bisa renang, Bang? Bang. Tolongin, cepat. Sini. Tolongin. Cepat. Gila. Cepat, Bang. Naik, Bang. Sini, Bang. Buruan, woi. Woi. Eh, mana dia?
Weh, ngilem dia, Cok. Mana dia, kocak? Cepat naik, pegang tangan gua, pegang tangan gua, pegang, pegang. Weh, weh. Awas lu minggir, lu minggir, lu minggir. Sini, sini, cepat, 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 cepat. Buru-buru, buru, Bang, buru, Bang. Kita bawa ke pinggiran dulu, weh, Bang. Aman lu, Bang. Weh, Bang, lu siapa, Bang? Nama lu, Bang? Bang. Weh, Bang. Bang, Bang. Lu siapa, Mas, Bang? Mas, Bang. Hah? Lu Mas, Bang. Mas gimana? Sepian dulu, buruan, Jen. Weh. Sopir, Cok, sopir, Cok. Sabar, sabar, sabar. Buru, buru, buru. Kita bawa dulu, Cok. Ini bocah siapa, anjir? Gua dapet di radar, Cok, nih orang, Cok. Eh, Bro, itu lu tadi bawa pesawat kayak gitu mau kemana, Bro? Weh. Gua. Orangnya ini setengah sadar. Ini orang setengah sadar, anjir, dia mau pingsan kayaknya ini bocah, Cok. Sini, nih, gak kuat, Bang, gak kuat. Tiba-tiba berdiri, tiba-tiba lompat, gimana, anjir? Sabar, 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 sabar. Luan kocak harus sabar kocak. Woi 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 woi. Waduh. Woi woi nyalem cok. Gila. Waduh. Tolong. Woi tim sar, tim sar. Mana dia? Woi. Woi woi woi. Aduh. Woi mana anjir orangnya kocak. Woi cemburu anjing. Lah kok tiba-tiba di sini. Pingsan. Astaga. Astaga. Jadi pingsan kan. Gimana dong ini? Bisa bikin CPR enggak anjir? CPR gimana anjir? Lu ambil mobil dah gua CPR-in sini. Udah lu gendong nanti lu gendong ya. Iya iya iya. Bet. Gila guys ini bocah gimana cok sabar guys. Waduh parah banget guys kita nemu orang misterius guys itu orang siapa guys ya? Enggak tahu aku coy itu orang siapa. Tiba-tiba ada orang tiba-tiba pingsan anjir aneh banget orang ya. Yang mana tahu mulutnya bau ya kan disuruh CPR guys. Oke bentar guys. Buru cepat. Woi, ini nih gua kasih bilet nih dia biar sembuh. Bilet. Aduh. Gimana sembuh, Kak? Enggak sembuh. Ke Los Santos kita harus selamatin orang ini. Sabar, Cuk. Kita bawa ke tempat gini dulu enggak sih, Cuk? Bawa ke tempat reda dulu, Cuk. Kita langsung bawa ke rumah sakit, kocak. Kalau enggak matinya orang anjing. Mati gimana? Cuma nyilem sebentar doang, masa mati anjir? Sebentar. Bayangin tuh coba. Gimana? Pesawat. Sabar. Ini kondisinya hujan lebat, Bro. Kita harus hati-hati, Cuk. Tapi gua anehnya nih orang kok bawa pistol ya? Ini sepertinya orang kaya. Lu lihat ada pes polisinya tuh, Cuk. Iya, anjir, ini kayaknya dia agen polisi, Cuk. Antara bapaknya polisi, kalau enggak dia polisi, Cuk. Hah? Yang bener aja lu. Ini semisal kalau dia polisi, bisa jadi ibaiknya Nizel. Eh, kita lawan STM 11 Zen. Oh iya juga, Cok. Ya kali kita anak SMA teman sama polisi, Cok. Mana tahu, Cok. Mana tahu, the fuck. Mana ya? Udah, kita berangkat aja. Kita fokus dulu anterin dia sampai ke rumah sakit dulu, Cok. Jangan sampai dia meninggal entar gara-gara kita, Cok. Gara-gara lu kali, gara-gara lu tadi. Gara-gara gua gimana, anjir? Gara-gara orang aja. Kocak. Eh. Sabar. Ini mobilmu ada nos enggak? Wah, ada. Oke, kita langsung aja berangkat ya. Let's go. Aduh. 5 menit kemudian. Oke, ini kayak kita nyampe ke gila udah reda cuy hujannya, cuy. Parah nih ya. Sabar cuy. Anjir, berat banget cuy, sumpah. Hilang, cuy. Ini kotanya banyak virus ini anjing, berat banget cuy. Turun sini. Hop. Ah, lu parkir mobil, gua urus ini. Udah lah parkir sini ya bodo amat gua. Cepat. Angkat. Let's go. Darurat. Woi mentok. Woi salah woi. Ini kamarnya di mana? UGD masuk UGD kocak. Waduh. Salah. Ini buat setrum kocak. Mana UGD-nya ini? Ini. Oh ini cek tekanan, cek tekanan darah. Cepat. Coba. Baringin. Waduh ini gimana nih Zen? Santai. Seperti kata Isospeed santai, oke? Bentar santai. Lu coba lu cek dulu tuh orangnya coba. Cuk, lu tak ngerti kan tadi caranya medical coba. Wah, tuh. Bentar gua ambil alat dulu ya. Nanti guys, kita ambil alat dulu guys ya. Sepertinya di sini ada suatu alat yang bisa kita ambil guys ya. Tengkorak siapa ini? Waduh. Nah, nih guys, gua dapat nih guys. Kayaknya ini tuh tablet coy. Bentar. Kayaknya ini tablet nih. Bentar gua nih gua dapat nih alat cek tensi coy. Bentar, wait. Cek tensi apa tuh? Bentar lu. Tablet dia bawa pistol anjing, sabar. Berapa tensinya ini? What the hell bro? Gede cok ini orang sakit segede nih cok. Sakit gede ini. Setruk nih orang. Gimana cok? Bentar gua punya cara cok supaya dia bangun. Gimana? Tapi ini caranya sangat berbahaya. Lu mau gak? Resiko?
Ini sangat berisiko besar banget, Cok. Tapi daripada kita tidak ya, cuman mencoba sama sekali, satu-satunya caranya membangunkan dia cuman ini. Gimana ya? Gimana? Ya udah enggak apa-apa. Akan melakukan ilmu. Lu ngapain nih? Sabar. Lagi dikit. Iya kali gak dicoba. Cepat deh bangun deh kocak. Woi pistol. Iya, bang. Kita hanya orang baik yang nolong. Kita orang, gua cuma nolong lu, bang. Ampun, bang. Ini gua di mana ini? Lu di rumah sakit. Kita nganterin lu, kocak. Macam-macam ya sama gua ya? Lah. Enggak, bang. Kita cuma nolong. Gua nolongin lu, kocak. Gua tuh selamatin lu. Gua dapet radar dari HP gua. Terus lu kenapa? Lu kok bisa bawa pistol gitu nih? Kayaknya nih agen seri, bang. Agen militer pudi dia gitu. Lu ini apa, bang? Lu ini agen apa nih, bang? Lu nih orang dari mana, bang? Pake pistol juga ini. Lu orang dari mana, bang? Gua punya misi. Misi apa? Awalnya. Jadi kakek gua tuh nakenin gua suruh buat ke pulau seberang, katanya ada mobil legendaris. Terus gua ke sana, tiba-tiba ada turbulensi di atas. What the? Bisa. Terus jatuh gua ke dalam, enggak bisa renang gua. Udah tiba-tiba ada di sini. Ini alat apa ini, Cok? Ini tuh alat medis. Apa kita tuh udah nolongin lu ya. Ntar ke. Ntar lu tunggu dulu sini kau ya. Ini ke sini, sini. Woi kocak, sini kocak. Lu tunggu sini. Sabar, Cok. Kita kulik dulu, Cok. Nih orang, Cok. Mana tahu dia nih agen dari kepolisian. Ntar kita bisa pakai buat bantu kita serang STM sebelah, Cok. Gini, Zed. Gua ada ide, Zed. Mana? Gimana kalau kita menawarkan tempat tinggal sementara untuk kita ambil hatinya. Sehingga nanti ketika kita pas menyerang melawan STM Black Mamba, Black Panther itu, kita pakai backingan dia. Oh iya, dia kan polisi ya. Bentar, nanti lu suruh dia apa ngenalin tanda pengenalan, Cok, KTP-nya, Cok. Oke, coba. Ya bener, bang, ini bang, serius bang, ini bang, lu beneran polisi apa gimana, bang, ini bang, aduh. Kalian gak percaya apa? Hah? Enggak, lu keluarin ID card gua apa? Ya. Oh. ID card apa? Coba. Ya kan lu kan punya pistol. Oke, gua keluarin ya. Mana? Masih kayak kaget. Mana? Biar gua lihat. Mana bohong ya? Jangan-jangan nih polisi gadungan lagi. Ya polisi gadungan nih. Iya, percuma kita selamatin ntar. Nih, lihat nih. Lihat nih. Bentar, wait. Itu seriusan, bro. Ya serius. Itu mukanya kok macam mang gua. Kok beda, itu ada ping-ping itu muka itu. Itu operasi plastik itu, enggak apa-apa itu, enggak masalah itu. Oke, gua percaya. Tapi intinya lu polisi dan kakek lu Jenderal Samba kan? Iya, jelas. Jadi karena kamu sedang lemah, letih, lesu, lembu, salah. Ya, jadi kita menawarkan kamu untuk bersinggah di rumah kita. Rumah? Kalian punya rumah emang? Lah, belum tahu dia. Belum tahu ini. Bapak Sultan kita ini, nih orang terkaya di kota ini. Aku nih Sultan Surabaya. Raja aku nih anak Jaksel. Kau tengok baju gue nih? Lah pokok. Apa itu baju kayak tukang parkir begitu? Anjing. Tahu. Kau belum tahu ya? Kau tengok nih. Filosofi dari support itu. Apa itu? Cukur rambut kayak orang Thailand begitu? Anjir, lu lihat nih bag gua kayak siapa? Hanma. Nah itu pokoknya gua itu orang intinya, Jaksel. Intinya itu lu mau abang ini mau enggak bersinggah di rumah kita ini? Karena gua di sini gak punya siapa-siapa, jadi kalau kalian emang orang baik, coba tunjukin ke gua. Lah anjir. Terus tadi kita selamatin lu itu apa, bro? Gua ini punya jiwa-jiwa polisi. Gua itu polisi. Jadi gua gak bisa gampang mempercayai orang. Bentar. Mana? Sabar. Gini aja, Zen. Gimana? Kalau kamu Oh, my
Lampu salah pencet, lampu pencet. Emang gini bang, gini bang. Nah gini bang, gini bang. Kalau abang nggak percaya kita, ya udah deh kita tinggalan aja. Sen, udah biarin. Jangan gitu dong, jangan gitu. Mata-mata. Ya gimana? Bilangnya apa? Bilangnya apa? Ya udah. Gua ikut. Singkat cerita, akhirnya aku dan Kai berhasil merujuk polisi itu untuk pergi menginap rumah kita. Dan sampainya di rumah, kita lanjut berbicara tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, jadi selamat datang di rumah kita, polisi. Ya, ini siapa nama polisi? Yang lupa, gua. Welcome to my house. Ya, kembali nih, udah datang nih ya. Lu udah berada di rumah anak jaksel terkece di kota ini. Anak Surabaya. Nah, betul-betul. Nah, gimana lu? Apa perasaan lu setelah datang ke sini? Oh ya, coba lu perkenalan dulu, kocak lu polisi, kocak aja. Gua perkenalkan, gua Kolonel Diksam ya. Us, kayak siap punya banget kolonel. Sebenarnya gua Intel. Apa? Intel? Bentar, Intel kok ngaku sih? Intel kok ngaku? Gua udah percaya sekali ya sekarang. Lalu gua lihat ini kayaknya orang-orang baik nih. Mungkin ya, gua gak tahu ke depannya. Anjir, lu udah gua tolongin masih aja lu ngeremehin kita ya. Gua gak segampang itu percaya nih, sama orang. Just ini apa yang lu bilang parkir gua aja tulisannya supporter, artinya penyupport. Masih lu bilang gua orang jahat. Supporter apa? Lu main bola juga kagak. Enggak tuh, maksudnya itu supporter tuh menyupport gitu loh. Membantu, menolong ya gitu. Oke, gue percaya. Bentar, langsung. Oke, kita serius ya. Jadi jujur aja ya, kita langsung aja ke intinya ya. Lu udah kita tolongin. Jadi lu tahu sendiri kan, manusia itu hidup dalam mutualisme. Simbiosis mutualisme. Iya, jadi ya, jika terus seorang tidak saling menguntungkan satu sama lain, maka dia akan ditinggalkan. Oke. Seperti lu tadi udah kita tolongin di pulau itu, lu ya udah tolongin sampai lu pingsan di kapal dan kita tolongin ke rumah sakit. Jadi lu harus membantu kita juga. Apa yang gua harus bantu dari kalian? Ya, sebelumnya lu udah memperkenalkan nama lu adalah Diki. Diksap, apalah itu pokoknya. Ya itu lu. Lu udah gua tolongin, terus lu bilang tadi mau mencari mobil langka ya kan? Iya. Ah. Itu dia. Jadi sebelumnya kita jujur-jujuran aja nih. Benernya keluarga gua ini adalah keluarga gangster STM yang baru aja merintis karir di kota Paleto ini. Nah, jadi kita membutuhkan backingan ya, gak kayak? That's right. Ya betul backingan. Banget kita butuh backingan. Jadi kebetulan banget kita menemukan polisi ya. Karena polisi jarang sekali tiba-tiba ada polisi nyemplung ke laut itu ya. Tunggu dulu. Bentar, kenapa? Kalian bilang backingan ya? Ya. Berarti kalian suka backing kriminal? Enggak gitu ini juga bro. Gini bro, balik lagi ke topik awal. Itu mobil kakek lu tuh merupakan mobil langka dan mobil warisan kakek turun-temurun lu kan? Ya benar. Gak mungkin kan kalau kakek mobil lu itu lu terlantarin gitu aja. Sedangkan ketika lu mencoba untuk mengambil mobil tersebut, lu malah terkena musibah. Jadi gua menawarkan ya bro, gua bakal bantu support full 100% 100% to your mission, yaitu menemukan mobil kakek. Tetapi lu harus mengembalikan jasa kita tersebut dengan membacking kita. Jadi kita ya sebenarnya kita itu anak baik ya Zen ya. Kita tuh diserang oleh STM lain. Iya, jadi kita butuh bantuan lu. Oke. Kita hanya mencari backingnya karena kita tuh gak becus ya Zen. Tim STM kita juga masih dikit banget. Karena lu udah gua kasih fasilitas rumah, gua kasih tinggal di rumah kita ya kayak. Lu nanti kalau lu setuju dengan tawaran kita, lu harus backing kita ya kan. Caranya cuma lu harus backing kita, lu harus ikutin. Misalnya kita nanti ada suatu hal, misalnya kita menemukan motor, jika gua suruh lu nanti ada apa-apa, gua telepon, lu harus siap. Dan ketika kamu sudah setuju, kamu sudah mengatakan setuju, biasa aja besok kita langsung cari motor, mobil kakek. Tapi kalian ingat apa? Seorang polisi, seorang laki-laki yang dipegang hanya yang dipegang adalah kata-kata dan janjinya. Kan? Oke. Mulut tong kosongnya. Oke. Asalkan kalian enggak mempermainkan gua ya. Aman aja.